Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, kenikmatan lahir dan batin, dan memberikan panjang umur dan kesehatan dan banyak lagi yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang mana kita harus bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, di video kali ini kita alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan channel saya, si Mogok Channel. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara bikin alarm menggunakan klakson. Di sini saya yang akan saya bahas di motor Yamaha, bisa di motor Suzuki, bisa di motor Kawasaki. Yang telah di video sebelumnya pernah kita bahas tentang bikin alarm menggunakan klakson di motor Honda. Oke, teman-teman, gimana, apa kabar, sehat semua di sana? Alhamdulillah kalau selalu beri kesehatan. Oke, saya di sini akan berceramahkan kembali tentang masih sekitaran otomotif. Di sini membahas kelistrikan, yaitu yang pernah bahas tadi, membuat alarm dari menggunakan klakson. Kita bahas di motor Yamaha. Bisa ini digunakan di Kawasaki Yamaha Suzuki. Di sini saya masih menggunakan suatu aplikasi dengan menggunakan skema gambar, yang mana pernah di video sebelumnya tentang Honda alarm, bikin alarm menggunakan klakson dengan skema Honda ya, karena berbeda sekali Honda sama Yamaha Suzuki Kawasaki, di rangkaian klaksonnya berbeda, cara rangkaian jalurnya. Oke, kita langsung saja. Di Yamaha, di motor ini biasa dari kunci kotak ada langsung ke klakson. Dari klakson ada kaki dua. Nah, kita simpan di sini biar kelihatan lebar. Di sini dari ini langsung kunci kontak on. Ada arus plus ke arah kaki satu dari klakson, jadi langsung tidak melalui tombol klakson seperti yang ada di Honda. Kalau tombol klakson adanya adalah dia sebagai penghubung pemutus arus dari massa. Ini kaki satunya ke arah massa. Di sini terdapat tombol klakson. Jadi di tombol klaksonnya itu hanya berupa penyambung arus dari massa, pemutus dan penyambung arus dari massa. Jadi saat ditekan klakson, dia yang ditekan hanyalah mengalihkan massa dari ke arah klakson. Ke klakson, oke. Beda sama dengan Honda melalui tombol, kali ini langsung setrumnya dari kunci kotak on melalui klakson. Dan jalur dari alarmnya pun nanti berbeda sama di Honda, makanya saya dipisah terpisah biar tidak campur aduk seperti kita mengaduk semen. Cara mengeceknya ya sedikit hampir sama, cuma mungkin sedikit teknik yang berbeda. Oke, kita cek dulu di daerah klakson sebelum kita membuat alarm dari klakson ya. Ini kita bikin sini lampu, anggap aja bohlam lampu sebenarnya seperti ini ya. Kalian rakit
Saksi kabel 2, terserah memakai bohlam lampu apa aja. Di sini kita ngecek setrum yang ada dari kunci kotak on yang mana. Kita di sini kabel yang satunya kita simpan di masa body. Yang satunya kita cek di antara kaki dua ini yang mana yang dari kunci kotak on, saat di kunci kotak on di klakson ada setrum. Otomatis ini lampu harus nyala. Seandainya ini kan dimasang, dia harus nyala karena ada setrum, ada plus, ada min. Itu bohlam lampu harus nyala. Coba kita cek di sini, misalkan kita cek di sini, bohlam masih tetap nggak nyala. Kita pindahkan ke arah sini. Misalkan di arah sini menyala, ini tidak bisa karena sini ada soketnya ya. Kita cabut soket yang di sini, yang di klakson kita jemput ke siniin cara mengeceknya. Soalnya kan tertutupan sama soket, nggak bisa ya, jangan sampai di sini dipaksain. Kalau bisa ya monggo, nggak apa-apa. Coba kita lepas seandainya ya. Ya sama aja, anggap aja udah dilepas ya, biar gampang. Nah, di sini kalau ke sini kabel satunya ini ke masa, ini lampu menyala, berarti ini jalur yang dari kunci kotak on. Oke, berarti bisa dikesimpulkan yang satunya adalah masa yang arahnya ke klakson. Kalau dicek di sini lampu enggak tidak mau nyala, yang di sini nyala, berarti yang satunya yang arah ke kombol klakson. Oke, cara menjajalnya gampang. Kita hapus lagi di sini, kita ke sini yang saat ini. Coba yang darinya ke masa kita tempelin di sini. Sambil tekan tombol klakson yang di sini, lampu akan nyala. Kalau tanpa ditekan tombol klakson, ini tidak akan nyala bohlam lampu. Tapi kalau ditekan tombol pasti nyala. Oke. Begitu cara mengetesnya sebelum kita yang mana jalur yang akan nanti kita bikin buat alarmnya. Nah, mungkin sekitar dari sini, mudah-mudahan teman semua pada paham. Oke, beda sama jalur pembuatan alarmnya seperti di motor Honda. Ini bisa di Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Kurang lebih sama, kalau nggak saya lupa, ini sama jalurnya seperti ini. Oke, saya minum kopi dulu. Nah, di sini kita bikin saklar, boleh saklar seperti ini, boleh saklar yang bentuknya ya misalkan seperti ini. Ini saklar, ini kaki ya. Ada saklar yang kaki yang begini, yang suka di klik kiri kanan. Ini anggapnya kaki dari saklar tersebut, jadi punya saklar tambahan kalau bikin alarm dari klakson. Oke, kemanakah lari ini? Kedua kaki ini, kita kaki ini yang satu ke arah yang dari masa tadi, dari tombol klakson. Beda sama Honda ya. Nah, yang satunya ke kabel ke body motor, terserah kemana aja, yang penting ke yang mengandung massa. Entah ke baut motor kemana, yang penting yang mengandung massa dari kabel satunya lagi dari kaki ya, saklar kaki yang ini ya, satunya yang ini ke kaki klakson yang dari tombol klakson yang mengandung massa. Jangan ditempel di dari arah arus kunci kontak. Beda sama Honda, kalau dari sama Honda dari tombol klakson yang ada arusnya. Saat ditekan tombol klakson ada arus dari kunci kotak on di klakson ke klakson. Oke, tonton di video sebelumnya ada tentang bikin alarm menggunakan klakson dari yang skema dari Honda ya, Honda jalur Honda. Di ini di motor Yamaha, bisa Kawasaki, bisa Suzuki. Simpel kan? Ini masa.
Jadi jalurnya kita masa, jadi kerjanya begini. Di saat kunci kontak on, kalau kalian berhenti di mana saja atau di tempat perbelanjaan atau di rumah, di depan rumah, saklar rahasianya diaktifkan. Kalau diaktifkan, ini terhubung. Anggap aja ini terhubung. Sehingga massa langsung mengalir ke klakson. Ini kerjanya. Di sini saat kunci kontak on, arus langsung masuk ke klakson, ini massa udah masuk. Berarti klakson langsung nyala tanpa melalui tombol klakson. Oke, tapi kalau ini di-off kan, saklar ini di-off kan, misalkan di-off kan, ini tidak berfungsi saat di kunci kotak on karena massanya belum mengalir ke sini. Sama ada dengan tombol klakson, kemudian seperti tadi, kalau belum di-offin, ditekan tombol klakson dulu baru klakson nyala. Oke, jadi kalau ini kan tidak bisa dibikin saklar rahasia karena ini kan tombol ini tidak menekan terus, saat ditekan dia, kalau dilepas dia keluar, jadi tidak menekan terus. Jadi beda sama yang saklar yang tambahan ini. Saat kita klik ke kiri atau di off kan, dia tetap menyambung. Beda sama tombol klakson, saat dilepas dia tidak menyambung. Kalau tombol klakson, kalau ini dilepas bisa masih menyambung. Oke, teman-teman, paham? Ini jalurnya. Gampang kan? Oke, mudah-mudahan di video kali ini bisa dipahami penjelasan saya. Kalau misalkan kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu dari kekurangan saya cara menjelaskan. Oke, sangat mudah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua di rumah. Silakan diaplikasikan di motornya masing-masing. Kalau yang kurang paham, kalau ada yang kesalahan dari skema tutorial ini, ya mohon dikoreksi di kolom komentar saya. Masukannya, kritikannya, saya sangat membantu bagi saya. Oke. Oke, sampai sini aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.